kemudian sudah pulang tadi malam jam 1 sesuai dan kloter 59. Jumlahnya 199 dan pagi hari ini jangan salah ambil jumlahnya tas yang sesuai dengan nomor jamaah masing-masing. Kita juga kehilangan total 5 di Kabupaten Kutuban yang meninggal dunia di sana, dan semoga Yusul Kotima diampuni oleh segala dosa-dosanya dan diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini ada yang sakit juga sudah masuk ke RSUD dan semoga lekas sembuh. Dan nanti siang jam 2 juga ada kolom 61 dan jumlahnya 352. Dan jam 6 nanti juga kolter 62, jumlahnya 292.